saya pun tak boleh nak hadam di sini. Biasanya kalau kunci ni kita kata buat daripada besi kan? Besi kan? Bila kata kunci ni buat daripada kulit, bentuk kunci lagu mana, tak tahulah. Bila dia pula berkenderaan, dalam keadaan berkenderaan, maka kunci-kunci tadi dipikul oleh 60 ekor birol. Apa dia birol? Birol apa? Baral tu lah. Apa tu? Himal. Ha, yang Piramli kata bodoh macam baral tu tak? Oh, itulah. Macam tu. Saya baru tahu ni guys perkataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang masya Allah ya guys ya. Kita akan mengaji bersama Ustaz Awani Muhammad. Sudah lama kita tidak mereaksi Ustaz Awani Muhammad ini, dan baru kemarin kita upload Ustaz Awani Muhammad, dan sekarang kita akan mengaji lagi bersama Ustaz Awani Muhammad. Karena banyak banget istilahnya pengetahuan-pengetahuan baru ketika kita mengaji ataupun belajar dari Ustaz Awani Muhammad. Nah, langsung saja guys, kita siapkan kopinya ya. Tonton sampai selesai supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin insyaallah. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Bagaimana Qarun ni boleh jadi kaya? Asal ke memang dia dah kaya asal ke dulu tak apa nak kaya? Baik. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa Qarun ni adalah termasuk di kalangan ulama Bani Israel. Oh. Orang yang jenis cerdik reti tentang hukum hakam. Sebab apa? Sebab dia sepupu Nabi Musa. Oh, ya, ya. Sepupu Nabi. Kita baru sepupu Tok Guru. Kita baru mungkin sepupu orang-orang hebat. Ulama-ulama besar. Ni sepupu Nabi. Dia orang yang dekat, orang yang akrab dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi dikatakan dia ni sebahagian daripada ulama besar Bani Israel. Oh. Dan dahulunya dia adalah seorang yang miskin. Tapi antara sifat yang boleh dipuji pada Qarun ialah walaupun keadaan dia masa tu miskin, sifat dia suka menderma dan bersedekah pada orang. Okay. Suka bagi bantuan pada orang. Dia tu dah miskin dah. Dalam keadaan miskin dia tu, dia suka bagi bantuan pada orang. Tu sifat terpuji dia. Jadi bila melihat hal demikian, dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni doa pada Allah suruh dia jadi kaya. Oh. Sebab apa dia kata, aku ni miskin pun duk tolong orang. Aku miskin pun duk derma kat orang. Aku miskin pun duk infak kat orang. Kalau aku kaya, lagi banyaklah aku tolong orang. Ha, begitulah anggapan dia. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah sebagaimana permintaan dia dan dikabulkan oleh Allah, kaya sungguh. Oh, bila kaya, dia buat ada apa yang dia kata sebelum ni. Oh, kalau aku banyak harta kaya, lagi banyaklah sedekah. Lagi banyak bagi kat orang. Tapi bila dah kaya, itulah manusia. Dia Allah berlaku lupa daratan. Bila banyak ni, dia jadi sayanglah pula. Nak bagi kat orang. Jadi dia duk menimbunkan harta-harta dia yang banyak tadi. Sehingga menyebabkan Qarun ni jadi sombong dan angkuh. Okey. Baik, kita sambung. Fabagha alaihim. Dan dia telah melakukan anaya ke atas mereka, iaitu ke atas kaumnya Bani Israel. Apa perbuatan anaya yang dilakukan oleh Qarun terhadap kaumnya Bani Israel? Sekurang-kurangnya ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Seingat saya dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi menyebutkan ataupun mungkin juga ada di dalam tafsir Imam Baghawi, Ma'alim At-Tanzil. Pertama ialah qila, pandangan, pendapat mengatakan dia ni amilan li Fir'aun. Amil, apa dia amil? Ha, kita tahu tempat kita amil zakat je. Dia ni adalah salah seorang pekerja, orang besar di bawah Fir'aun. Dia sendiri tu, zaman Fir'aun tu, salah seorang pegawai lah. Oh. Yang berkhidmat untuk Fir'aun. Jadi tambah pula bila dia kaya ni, ni pandangan lah, kil, sebab tu dia sebut kil. Amilan li Fir'aun ila Bani Israel. Jadi dia melakukan anaya kepada Bani Israel. Sebagaimana Fir'aun kita tahulah melakukan
penganiayaan terhadap Bani Israel. Satu, bagi makna bagi ayat ni. Yang kedua, pandangan daripada Qatadah. Qatadah memaksudkan di sini menganiaya kepada Bani Israel ialah dengan menunjukkan kekayaan dan perbendaharaan hartanya yang banyak. Kadang-kadang sifat menunjuk-nunjuk ni boleh menganiaya orang lain. Walaupun bukan bentuk dengan perkataan. Kita orang kaya, tiba-tiba kita pergi tunjuk duk makan McDonald's, kita pergi tunjuk duk makan KFC, depan orang miskin hak lapak, lagu mana? Perbuatan tu dianggap apa? Orang tu dah 3 hari sombong, tak makan, lapak lagi, dahaga lagi. Kita pun pergi buat action. Oh, duk makan KFC depan dia. Allah, sedapnya KFC ni. Menyebabkan kawan tu terliuk nak makan. Kita menganiaya dia. Kita menzalimi perasaan dia. Waktu tu tengah lapar, tengah dahaga. Apatah lagi menunjukkan perbendaharaan harta. Menunjukkan kekayaan dia, menunjukkan tu, menunjukkan ni kepada kalangan Bani Israel yang waktu tu rata-rata hanya jadi kuli dan buruh bagi Fir'aun. Dia menunjukkan kemegahan dia. Manakala satu lagi pandangan daripada seorang imam selepas Qatadah tu, saya lupa imam tu, dia kata menganiaya di sini bermaksud ada keterlibatan dengan syirik. Tapi yang ni saya tak boleh nak bagi kepastian syirik bentuk mana yang ikut pandangan imam ni lah. Bentuk mana kesyirikan yang dilakukan oleh Qarun terhadap Bani Israel tu. Okey, tu tiga berkaitan dengan ayat Fabagha alaihim, iaitu dia telah melakukan anaya terhadap mereka merujuk Bani Israel. Baik, wa atainahu minal kunuz, dan kami telah menganugerahkan kepadanya minal kunuzi, daripada perbendaharaan harta. Jadi Allah bagi pada dia, Allah anugerah pada dia perbendaharaan harta. Kalau kita buat ayat Allah bagi harta ni, harta tu hartalah, tapi menunjukkan tak berapa nak banyak. Tapi bila Allah anugerahkan perbendaharaan harta, memang harta tu banyak sungguh. Allah. Ma in mafatihahu, yang mana kunci-kuncinya. Mafatih ni jamak kepada apa Nazih? Miftah lah kan. Miftah tu kunci. Mafatih, kunci-kunci dia tu banyak dah. Kunci apa? Kunci gedung-gedung harta dia, gudang-gudang harta dia, kunci perbendaharaan-perbendaharaan harta dia. La tanu ubil usbati ulil quwwah, yang mana berat bila dipikul oleh orang-orang yang sasa dan kuat. Orang tu sasa dah, orang tu kuat dah, tapi bila duk pikul kunci-kunci gedung perbendaharaan Qarun ni berat lagi. Allah. Apatah lagi kita hak bukan jenis sasa dan kuat, lagilah teruk nak pikul. Ada riwayat yang menyebut 10 orang hak pikul kunci saja. 10 orang hak sado-sadolah, 10 orang hak besar-besar. Lepas tu orang hak sado dan besar tadi tu, kalau nak kira ukuran zaman kita dengan zaman dia tu, tak tahulah hak pikul tu besar mana zaman tu. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui lah. Dia punya besar, dia punya kuat tu. Ada riwayat sebut 10 orang yang pikul, atau mungkin ada jumlah lain dalam tafsir yang berbeza. Dan dikatakan bila dia pula berkenderaan, dalam keadaan berkenderaan, maka kunci-kunci tadi dipikul oleh 60 ekor birol. Apa dia birol? Birol apa? Baral tu lah. Apa tu? Himal. Yang Piramli kata bodoh macam baral tu tak? Birol ni kacukkan. Kacukkan kuda dengan kaldai. Kuda kahwin dengan kaldai, keluar birol tu lah. Baral. Okey, sebab tu kalau di Kelantan, kalau orang kata tengok seorang tu, dia kata baral tu. Kalau Kelantan jangan main-main, baral tu bermaksudnya berdarah kacukkan. Kalau orang Kelantan sebut baral dia tu. Baral dia tu maksudnya dia ada darah kacukkan. Sebab asalnya kuda, bukan kata dia tu kahwin dengan kuda dah. Kita nak kata asalnya kuda dengan tu jadi baral tu kan. Jadi bila orang kata perempuan tu cantik siapa? Memang dia bukan asal Kelantan, tapi dia darah
darah kacukan dia sebut, ah tu orang barah tu. Oh, campuran. Oh, itulah macam tu. Saya baru tahu ni guys perkataan ini. Perkataan tu maksud dia ada darah campur. Ah, hmm. Jangan kata dia bodoh pula. Bukan memasukkan barah orang Kelantan tu bodoh. Okey. Apa tadi kita sambung, dipikul oleh 60 ekor bighal. Bighal. Dan ada pula dipikul oleh bentuk-bentuk sarana yang lain. Imam Ibn Qasir tak sebutlah maksudnya, selain pada ada orang kuat pikul, selain pada ada bighal pikul, ada bentuk-bentuk yang lain. Nak cakap banyak sangat dia punya kunci. Allah. Manakala Imam Al-A'mashi sekali lagi mengambil periwayatan daripada Khaisamah, yang mana dia menyebut kunci-kunci perbendaharaan korun ni dibuat daripada kulit. Saya pun tak boleh nak hadam di sini. Biasanya kalau kunci ni kita kata buat daripada besi kan? Besi kan? Bila kata kunci ni buat daripada kulit, bentuk kunci lagu mana? Tak tahulah. Tapi disebut dalam tafsir Ibn Qasir tu, pandangan daripada A'mashi mengambil periwayatan daripada Khaisamah, kunci tu dibuat daripada kulit. Dan setiap kunci itu pula, saiz dia adalah sama besar dengan jari telunjuk. Sama besar dengan jari telunjuk. Ni baru jari telunjuk saya. Jari telunjuk orang zaman tu, wallahualam lah besar mana. Mungkin dua kali ganda jari saya ke, lebih lagi ke. Tapi nak abak besar lah. Oh, kita kalau ada kunci besar ni, hebat lah kan? Baik, kalau kita nak buat perbandingan, 10 orang pikul, banyak tak? Banyak, oi, banyak ni 10 orang hak kuat-kuat duk pikul. Apa hak pikul tu? Kunci saja-saja. 60 ekor barol tadi, kunci saja-saja. Besar-besar ni pula tu. Kita ada kunci 5 rumah sewa, 5 homestay pun bukan main riak, ada tak? Duk penuh ni dalam poket ni. Dalam poket tu pun tak terbalik berjalan. Ke terbalik kunci? Tak terbalik. 5 hutas baru kunci. Relax lagi berjalan tak? Betul. Tu pun buat-buat nampak sengit. Nak suruh orang tanya, apa benda dalam poket tu? Ni kunci homestay Sungai Nibung. Tu anak abad pun. Ni kunci homestay Bayam Baru. Ni kunci. Tu pun tak sengit berjalan. Agak-agak 60 ekor pikul 10 orang ni lagu mana? Tu pun kita bukan main dah ada 5 homestay ni. Tu korun. Bagaimana seseorang tu boleh tertawan sehingga menjerumus kepada lembah kebinasaan. Baik. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Dan ingatlah ketika mana kaumnya pernah berkata kepadanya. Maksudnya kaum dia berkata kepadanya dalam bentuk nasihat dan saranan. Dia kata apa? La tafrah. Janganlah kamu bahagia, berbangga. Jangan kamu menyombong dengan harta yang dikurniakan oleh Allah tu pada kamu. Bukan salah pada harta tu, bukan salah pada Allah yang bagi harta tu, orangnya. Tapi salah bila kamu memiliki harta yang Allah bagi tadi menyebabkan kamu sombong, menyebabkan kamu angkuh dengan orang lain. Menyebabkan kamu sombong dengan sesama makhluk Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kesombongan dan keangkuhan. Jadi nada kaum dia ni berisi apa? Berisi nasihat, berisi saranan, berisi petunjuk. Nasihatlah biasalah. Jadi supaya dia ni jangan sombong dengan harta yang Allah bagi. Jangan sombong dengan kurniaan yang Allah bagi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raga dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Bagaimana ya. Korun ya kan. Sekaya itu gitu. Sombong banget. Sombong amat. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya kita tidak sombong ya guys ya. Korun aja yang 10 orang gitu kan. Yang membawa kuncinya gitu kan. Wah, itu aja sombongnya minta ampun gitu. Gak apa-apa karena memang dia kaya banget gitu kan. Tapi intinya di sini adalah nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, peringatan kepada kita supaya ya kan kita itu tidak menjadi orang yang sombong karena innallaha la yuhibbul farihin. Jadi dikatakan disampaikan tadi juga oleh Ustaz Wani Muhammad bahwasanya Allah itu memang tidak suka dengan orang-orang yang sombong ya. Hanya Allah saja yang punya sifat sombong ya. Teman-teman sekalian, jadi apapun yang kita punya hari ini syukuri ya kan.
Karena sesungguhnya ya kan, kalau kita bersyukur maka ditambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur akan nikmat Allah, ataupun bisa dikatakan sombong, atau bisa dikatakan ya tidak mau lah taat beribadah kepada Allah karena harta kita sudah banyak, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah pedih. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jazakumullah sa'ani Muhammad yang sudah memberikan nasihat kepada kita, menyampaikan ayat suci Al-Qur'an kepada kita serta juga tafsirnya. Jadi kita bisa belajar di sini dan juga faham ya guys ya. Alhamdulillah. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.